Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang 9 Maret 2024. Hari ini Sabtu terakhir ya sebelum bulan puasa. Sekarang jam 7:30 pagi. Masih belum ramai. Ini mungkin bisa dibilang sudah penghujung akhir ya dari musim buah 2024 ini. Nah, ini di akhir musim ini banyak banget ini ya, papakin durian sudah mulai menipis, sama kembayau yang muncul juga mulai besar-besar coy. Nah ini dia lai papakin Durio cotigensis. Papakinnya besar-besar. Besar nah. Nah ini papakinnya ya. Ada yang kulit kuning, ada yang kulit hijau. Ini yang hijau ini bukan nggak matang ya, tapi memang varietas papakinnya warna hijau. Nah ini masih ada kembayau ya. Seplastik ini Rp10.000. Kembayau di antara lai. Nah ini ada patikala leja. Nah ini humbutnya, ini bunganya nah. Nah di ujung sana papakin ya. Ada sedikit patikala juga, ada kembayau. Ini Sabtu terakhir ya, sebelum memasuki bulan Ramadan yang insya Allah kita mulai hari Senin atau hari Selasa. Nah ini banyak yang jual papakin, bibit papakin juga ada. Papakin rata-rata yang dijual sama pedagang di sini. Ada sedikit kembayau. Di sisi dalam pasar ini ada kembayau sama maritam harang ya. Nah kembayau ada di sela-sela ini, ada salak hutan. Sekarang jam 8:30 atau 1 jam kita ya di pasar Halong. Jadi memang buah yang dijual ini dominan lai papakin ya, ada sebagian yang jual kembayau sama langsat. Selebihnya mungkin sudah mulai hilang di pasaran. Nah banyak nah, masya Allah akhirnya rezeki di akhir musim. Nah coy, ini marhawin ya, durinya tidak begitu panjang seperti kerantungan. Ini aromanya ini banget ya, harum coy. Aroma daunnya masih sangat fresh nah coy. Masya Allah, masya Allah. Rezeki tadi sebenarnya kita niatnya sudah mau pulang ya, tapi ternyata masih ada kerantungan yang baru datang. Nah ini pamannya juga membawa juga nah kerantungannya ke sini. Kerantungan marhawin. Nah, dia bentuk durinya beda ya. Ini sama-sama marhawin. Nah, ini sama ini lebih rapat. Nah, 10-an loh kok. Nah, guys. Sudah menukar harga 8.000. Ini yang kecil harganya 5.000-an, yang besar 10.000-an. Nah, ini contohnya nah, contohnya. Ini dasar karas kayak ini nah. Nah. Wih. Tebel coy. Nah, coy. Aduh, haratnya nah. Nah, isinya kayak gini nah. Masya Allah, masya Allah. Asli enak banget coy, manisnya minta ampun. Masya Allah, marhawin. Yulalalala. Nah, kita beli segini nah. Yang ini 5.000, 5.000, 5.000, yang ini 10.000. Ramai ya.
yang beli Mahrawin. Mahrawin fresh ya. Masya Allah, Mahrawin fresh. Ini dari mana tadi, Paman? Dari Libaru nih. Libaru, dari Libaru. Nah, dari Libaru. Binuang Santang lah. Atas lagi. Oh, ke atas lagi. Nah, ini ada karantungan besar-besar ya. Nah. Besar-besar. Berapa nih, Paman? Ini berapa, Paman? Nah. Berapa sebiji? Ini kan 10-an. 10? Wah, 10.000. Mokar langsung. Nah, ini yang ganalnya 10.000, yang ini 5.000. Ini karantungan ya, beda dengan Mahrawin, tapi sama-sama Durio Oxlianus. Jadi kita tadi itu kan sempat berburu buah di akhir musim. Kita dapat yang namanya Durio Oxlianus. Ini adalah Mahrawin plus satunya kita ada kerantungan. Nah, ini dia. Ini sama-sama masuk dalam Durio Oxlianus. Beda nama saja, coy. Nah, kalau kita perhatikan untuk durinya juga berbeda ya. Dia ini durinya lebih pendek dan lebih rapat, sedangkan kerantungan ini dia lebih jarang, lebih panjang tapi lebih tajam. Nah, coy. Kemudian kalau kita lihat untuk di dekat tangkainya ini kurang lebih, meskipun sebenarnya untuk Durio Oxlianus yang kerantungan ini dia lebih rapat. Saya ada versi yang lebih besar lagi. Nah, ini dia. Kerantungan. Nah, coy. Durinya itu seperti merapat ya di dekat tangkainya. Untuk aromanya sendiri sih lebih terasa yang kerantungan ya dibandingkan dengan Mahrawin. Wow, ini seperti ada aroma daun plus sedikit aroma cempedaknya. Ya ini mungkin seperti aroma-aroma daun gitulah ya. Daun-daun perdu di pegunungan gitu. Umumnya kerantungan ini biasanya lebih besar dibandingkan dengan Mahrawin. Mahrawin ini biasanya ya paling besar mungkin bisa dibilang ada 1,5 kali ini. Tapi saya jarang menemukan Mahrawin yang seukuran kerantungannya seperti ini, coy. Nah, cukup besar, coy. Dan ini tahu harganya berapa? Rp10.000. Yang kecil ini Rp5.000. Kemudian untuk Mahrawin sendiri ini Rp5.000. Yang agak kecil tadi 10.000 dapat 4. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana dengan rasanya? Mari kita buka. Sebelum kita membuka, yang jelas Durio Oxlianus, baik itu Mahrawin atau kerantungan, dia jurinya 4 ya. Berbeda dengan durian yang kebanyakan 5. Ini adalah kerantungan yang barusan kita buka. Nah, warna isinya seperti ini ya. Tidak begitu kuning. Mungkin bisa dibilang kuning pucat ya. Nah, coy. Ketika dibuka, aromanya sedikit muncul. Ini tangkainya masih sangat fresh ya. Informasinya ini jatuhan kemarin sore. Nah, kerantungan ini idealnya dinikmati saat jatuh atau maksimal 2 hari ya. Ketika lebih dari itu, dia rasanya akan berubah menjadi seperti rumput terbakar gitu ya, coy. Kemudian ini adalah kerantungan. Warnanya lebih kuning daripada Mahrawin ini. Nah, coy. Bisa dilihat ya. Perbandingan warna, kemudian perbandingan untuk ukuran dan juga duri. Wow, Masya Allah. Montok-montok ini isinya, coy. Murah meriah.
Ini yang Rp10.000, ini Rp5.000 Durio Oxlianus. Mari kita cicipin, cah. Bismillahirrahmanirrahim. Durio Oxlianus itu memang lumer sekali, cah. Manis legit. Dan ini warna bijinya. Duh, ini manisnya itu manis legit ya. Dan aroma daunnya itu memang sangat khas. Kalau menurutku sih ada sedikit sensasi durian ini masih ada, coy. Enak kita nikmatin malam hari ini, coy. Ini kebetulan hujan di Balangan ya. Dahsyat, tapi ini kebetulan rasanya manis saja, nggak ada pahitnya. Creamy, lembut, minim serat, manis legit. Ketebalan ke rumah saya sih sedang. Ini untuk ukuran bijinya kita bilang normal. Ini kita cicip yang kerantungan. Nah, kalau kerantungan dia dagingnya mungkin bisa dibilang sedikit kering ya. Warnanya seperti ini, lebih kuning daripada yang sebelumnya Marhawin. Langsung kita cicip. Ini sih kalau menurut saya lumernya sama, tapi sedikit lebih berlemak dibandingkan dengan Marhawin yang sebelumnya kita nikmatin. Cukup tebal. Manisnya sih kalau menurut saya mirip 11-12 saja antara kerantungan dengan Marhawinnya. Kemudian untuk bijinya, warnanya sedikit lebih tua dibandingkan dengan Marhawin. Wow. Enak. Ini seperti kita tidak bisa berhenti menikmati Marhawin ataupun kerantungan ya. Kedua jenis ini, baik itu Marhawin ataupun kerantungan ini, mempunyai ciri khas yang berbeda-beda, tapi dia masih masuk dalam Durio Oxlianus. Dan wow, kita akan sangat menikmati ketika mendapatkan sesuatu yang tebal seperti ini. Menikmatinya juga sangat puas. Dan bisa dibilang ini adalah akhir musim buah hutan di Balangan, Kalimantan Selatan di tahun ini. Kita mungkin akan jumpa lagi di akhir tahun nanti atau di awal tahun 2025. Setelah ini mungkin hari Jumat kita akan trip ke Kuala Lumpur untuk menikmati beberapa durian di sana. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.